Mak saya hari ini. So saya perkenalkan diri saya, saya Cik Ain, wakil daripada QPEX, bawah kebajikan. So hari ini saya datang dengan untuk menerangkanlah tentang skim kesihatan dan simpanan QPEX lah. So selalunya orang kalau dengar pasal QPEX saja akan fikir dua benda je, iaitu bila bonus nak naik dan gaji nak naik. Tapi hari ini bukan itu saja QPEX perjuangkan. Hari ini saya perjuangkan bawah kebajikan, iaitu kami dengan kerjasama syarikat insurans mengeluarkan satu skim yang berbeza daripada skim luar di sana, untuk kaki tangan kerajaan saja. So untuk kaki tangan swasta dia tak layak lah, untuk anda tuan-tuan perempuan je yang bertuah ni lah. Okay, next. Okey, selalu kita seperti kita tahu, kita kaki tangan kerajaan tak dilindungi oleh pekeso kan. So kami QPEX berusaha berganding bahu dengan syarikat insurans di luar sana, iaitu Great Eastern. Yang kita tahu Great Eastern adalah antara syarikat insurans yang nombor satu di Malaysia dan di Singapura, iaitu yang dia mempunyai sistem yang terbaiklah setakat ini. Kami berganding untuk mengeluarkan skim ni lah, skim kesihatan dan simpanan QPEX. Okey, saya akan terangkan apa itu skim ni yang specialnya daripada skim yang di luar, yang tuan-tuan perempuan sedia maklum, polisi video di luar. Okey, pertama ialah skim ini adalah tiga gabungan daripada satu, iaitu simpanan pelaburan dan insurans kesihatan. Maksudnya, insurans ini takkan hangus ya, dia ada elemen simpanan. So, bila skim matang, tuan-tuan perempuan akan dapatlah pulangan simpanan dan dividen bila skim matanglah. So amat untunglah untuk kita. Okay, next is membeli perlindungan maksimum dan kos yang rendah, murah. Iaitu murah daripada kita punya polisi individu di luar lah, sedia maklum. Dia rendah dan murah. Nanti saya akan explain apa yang murah dan rendah. Okay, next is dana ini diuruskan dengan pengawasan penasihat korporat syariah yang bertauliah untuk masyarakat muslimin. Dan skim ini telah diluluskan oleh Bank Negara Malaysia sebelum dikeluarkanlah. Dan pada peringkat awal, skim ini telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Okay, next. Okay, ini adalah ciri-ciri istimewa skim ini. Tanya-tanya, apa istimewanya skim ini? Apa ciri-ciri istimewa dia? Okey, saya akan explain satu persatu. So, ini saya buat perbezaan antara skim QPEX dan polisi individu di luar. Okey, pertama ialah premium tetap dan sama untuk semua umur. So, sedia kita maklum, dekat luar, kalau makin meningkat umur, dia akan meningkatlah premiumnya. Tapi dengan skim kami ini, dia tetap sama untuk semua peringkat umur sehingga umur 65 tahunlah sampai skim ini matang. Semua contohnya kalau tuan-tuan perempuan, kalau maybe tuan harga lain sebab umur lain, puan harga lain umur lain, tapi dengan program kita semua sama saja premium dia sampai skim matang. So ini adalah ciri-ciri istimewa lah, dia tetap sampai skim matang lah, dia tak akan meningkat mengikut umur. Dia tak ada perbezaan lah, dia sama rata. Okey, kalau kat luar dia akan akan meningkat mengikut umur lah. Contohnya umur 40 naik 100, untuk umur 50 akan naik lagi 200 lah. Okey, kedua ialah murah, iaitu hanya RM66 kita akan dapat manfaat-manfaat, nanti saya akan terangkan. Hanya RM66 sebulan kita akan dapat manfaat yang tinggi yang sama dengan polisi individu di luar lah. Kalau kat luar ia akan mahal 3 ataupun 6 kali ganda, itu pun mengikut umur. Dia tak ikut macam kita sama, tapi ini dia akan mahal ikut umur lah. Okey, next is caruma melalui potong gaji automatik, iaitu kami QPEX dia tak nak kita punya kaki tangan untuk tercicir daripada mencarum polisi ni. So dia bagi kemudahan, iaitu potongan biro angkasa. So dia tak nak kita tercicir atau terlupa bila nak bayar ataupun tiada duit di account bank. So kita akan konsistenlah potongan ni. So kita tak payah ingat di mana dan bila kita nak bayar. So kami pihak QPEX akan uruskan segala-galanya.
Okey, next is papasan kemalangan dua kali ganda daripada papasan kematian biasa. So basically, kematian biasa dia akan bayar RM60,000 untuk kematian biasa, tapi untuk kematian kemalangan dia akan bagi dua kali ganda iaitu RM120,000. So dia masuk personal accident dalam ni. Lagi untung sebab kita punya bukannya simpanan pelaburan saja, dia sekali kita masuk personal accident. So kita cover kalau apa-apa berlaku ketika kita kemalangan lah. Okey, pengeluar yang ini ialah ciri yang teristimewa, ciri terakhir iaitu pengeluaran wang tunai selepas 12 bulan. Okey, iaitu selepas tuan-tuan puan-puan mencarum 12 bulan dengan kami, tuan-tuan puan-puan dibenarkan mengeluarkan wang simpanan sebanyak 50% daripada wang simpanan tanpa bayar balik, tanpa interest, tanpa sebab. Hanya call kami, kami akan uruskan segala-galanya lah. So kalau kita ada kesempatan wang untuk pembelajaran anak ataupun nak renew road tax ke semasa raya, so wang ini boleh kita gunakan lah, boleh kita keluarkan tanpa syarat, tanpa bayar balik lah. Okey, kalau kat luar sekurang-kurangnya 3 tahun ke atas. So kita setahun kita dah dibenarkan mengeluarkan wang simpanan lah. Okay, next. Okay, ini adalah manfaat persaraan. Apa yang tuan-tuan puan-puan akan dapat bila bersara nanti? Okay, pertama, ahli boleh menerima pulangan beserta dividen apabila bersara sekurang-kurangnya 12 bulan caruman. Ahli juga boleh sambung perlindungan insurans sehingga 65 tahun dan akan menerima pulangan beserta dividen pada skim matang. So, maksudnya kita punya syarat untuk masuk ni 55 tahun ke bawah. So kalau tuan-tuan puan-puan ingin meneruskan skim ini hingga skim matang 65 tahun, selepas skim matang kita akan bayar, kita akan berilah wang simpanan bersama dividen yang kita bagi untuk setiap tahun. So dia tak ada hanguslah, dia ada imbuhan nanti, elemen simpanan di masa akan datanglah. Maksudnya simpanan kita lah untuk masa akan datang. Okey, yang terakhir ialah wang simpanan ini dikecualikan dari cukai pendapatan. So tuan-tuan puan-puan yang membayar cukai pendapatan, pendapatan akan dapat kuranglah pembayaran cukai itu. Okey, next. Okey, apa manfaat lain dengan skim ini? Pasangan dan anak boleh mencari skim ini selagi ahli mencari skim ini. So bukan anda saja ya, anak-anak dan pasangan juga layak walaupun pasangan pekerja swasta. Kita tak beri syarat hanya pekerja kerajaan saja. So pekerja swasta, pasangan anda boleh masuk bawah kita lah. Dia layak. So dia dapat manfaat yang pekerja kerajaan dapat saja. So dia dapat layak dengan mencarum bawah tuan-tuan puan-puan lah. Untuk anak pun kita boleh mencarum bawah tuan-tuan puan-puan. Okay, next is ahli masih menyertai manfaat skim ini walaupun berhenti dan tukar tempat kerja. Maksudnya skim ini tak ikut tempat kerja. Kita sedia maklum setiap jabatan ada insurans untuk kaki tangan mereka ya. Tapi insurans itu akan terhenti kalau kita berhenti kerja. Tapi dengan insurans kami ini, daripada skim kami ini, dia tak ikut tempat kerja ya, dia ikut mana kita. Mana tahu kita ada rezeki bekerja di luar ataupun berniaga di luar. So kita dapat benefit ni seperti kaki tangan kerajaan lah. So kita boleh teruskan dengan pembayaran sendiri. Nanti kita akan bagi tahulah prosedur bagaimana. Okay, next is premium insurance boleh ditingkatkan sehingga 6 kali ganda untuk setiap individu. So kalau tuan-tuan puan rasa RM66 itu tak cukup, boleh naikkan sehingga boleh naikkan mengikut kemampuan dan keselesaan lah. Okay, next. Okey, ini adalah slot yang terpenting yang saya nak tuan-tuan puan-puan faham apa yang kita dapat menyimpan RM66 sebulan, apa yang kita dapat, apa yang manfaat kita dapat berbanding dengan polisi di luar. Okey, pertama ialah penyakit kritikal. Kita ada 36 penyakit kritikal. Kita ada list dia. Kita akan bayar dengan pengesahan doktor. Kita akan terus bayar bagi wang sumbangan sebanyak RM60,000 bersama wang tabungan lah. Hanya dengan pengesahan doktor saja, kita terus akan bagi wang sumbangan sebanyak RM60,000 lah bersama wang tabungan. Okey, kematian biasa kita bagi RM60,000 bersama wang tabungan juga. Dan kematian kemalangan dia akan double up lah dua kali ganda iaitu RM120,000.
So yang ini saya cakap, dia dah masuk daripada personal accident lah, accident peribadi. So kita bagi RM120,000. Dan hilang upaya total dan kekal RM60,000 bersama wang tabungan kita beri. Dan untuk hilang upaya total kekal akibat kemalangan, kita bagi juga dua kali ganda, iaitu RM120,000 bersama wang tabungan. Dan kemasukan hospital, ini adalah allowance bermalam saja ya, bukan kos bil kos rawatan. Sebab kita bukan insurans medical, kita insurans hayat. So kita akan bayar allowance bermalam. Tak kira bermalam di hospital kerajaan ataupun swasta, kita tetap akan bayar RM60 semalam dengan syarat hanya discharge note saja. Itu je yang kami perlukan, discharge note saja. So kami akan bayar walaupun semalam. So kiralah kalau 4 hari, kita akan bayarlah 60 kali 4 hari. Okey. Khairat kematian RM2,000 untuk kita punya kos-kos pengumumianlah, ataupun untuk kita punya kenduri ke. So khairat kematiannya kita akan bagi sekali dengan kematian biasa dan kematian kemalangan lah. Kita akan bagi sekali dengan wang tabungan. Okey, next. Okey, ini adalah fakta penting yang saya nak tuan-tuan faham tentang skim ini. Pertama, perlindungan atas kematian akan bermula selepas potongan gaji pertama dibuat. So kalau tuan-tuan puan-puan nak tahu skim ini berkuat kuasa bila diselip gaji, ada potongan biro angkasa, potongan daripada kami lah, iaitu potongan skim ni, barulah berkuat kuasa skim ini. Okey, perlindungan atas penyakit kritikal bermula selepas 60 hari daripada potongan gaji pertama. So kita akan cover penyakit kritikal selepas 60 hari daripada potongan gaji pertama, dan allowance kemasukan hospital selepas 6 minggu potongan gaji. Dan manakala hanya 50% perlindungan kecacatan kekal dan penyakit kritikal dalam 6 bulan pertama. Dan bila untuk lepas 6 bulan, kita akan bayar 100% lah. Dan program ini bukan medical card, di mana kos rawatan tidak akan ditanggung kerana ia mempunyai elemen simpanan. Seperti saya terang tadilah. Ini untuk insurans hayat kita. Dia cover kita punya kemalangan, kematian dan kecacatan kekal. Okey, next. Okey, ini adalah contoh di mana kami membuat majlis penyerahan cek oleh Yang Mahamat Bertua, Berhormat, Berhormat Perdana Menteri kita. So, staff ini daripada staff IPD, dia bercarum berapa bulan saja dengan kita. So, selepas berapa bulan dia disahkan oleh doktor dia mengidapi penyakit kanser payudara. So dia call kami, dia bagi kami borang-borang dan pengesahan daripada doktor yang mengidapi kanser payudara. So kami membuat majlis penyerahan cek lah. So kami akan bagilah cek pampasan dia untuk penyakit kritikal. Okay, next. Okay, ini untuk bantuan kewangan kematian. Next. Ini untuk bantuan hilang upaya sebahagian dan kekal lah. So tuan ni dia balik daripada kerja, dia kemalangan dan kaki dia terpaksa dipotong sebelah. So kami bagi dia punya sumbangan RM30,000 lah, macam tu. Okay, next. Ini adalah contoh-contoh. Next. Okey. Siapa yang layak menyertai skim ini? Okey. Umur ahli dan pasangan kurang pada 55 tahun. Ahli mesti menyertai skim ini untuk membolehkan pasangan dan anak ahli menyertainya. So tuan-tuan dan puan-puan ni tapak sebagai anak-anak dan pasangan untuk mencarum dengan skim inilah. Okey. Umur anak dari 15 hari hingga 19 tahun atau kurang daripada 23 tahun untuk mereka yang masih belajar. So istimewanya untuk anak-anak, selepas dia umur 23 tahun, dia boleh teruskan dengan skim ini walaupun dia bekerja di sektor swasta. So anak-anak puan dan tuan dapat benefit yang hanya kaki tangan kerajaan dapatlah. So dia boleh teruskan dengan pembayaran sendirilah. So ni amat amat beruntung sebab anak-anak kita dapat manfaat yang sama dengan kita dapat, iaitu kaki tangan kerajaan. Okey, penyataan hanya bermula apabila potongan gaji pertama berkuat kuasa. Okey, next. Okey, hari ini saya datang dengan promosi khas. Hari ini siapa yang mohon saya akan terima sebab kita ada promosi tanpa
medical card, dan untuk penyakit kritikal pun kita terima sebab ini bukan medical card. So kita ada promosi, walaupun ada sakit kritikal kita tetap akan terima. Hanya isi borang, isi borangnya senang saja. Hanya saya perlukan nama, alamat, nombor IC, nombor telefon dan tanda tangan di belakang ni saja. Kalau untuk nak masukkan untuk anak-anak dan pasangan, kita boleh isikan lagi lah. Ada kolom untuk anak-anak dan pasangan. Okey, sekiranya berlaku kematian dalam tempoh 2 tahun akibat penyakit sedia ada, maksudnya penyakit sedia ada ni penyakit kita ada sebelum kita mencarum lah. Macam saya sakit darah tinggi. So jika saya meninggal akibat darah tinggi sebelum caruman 2 tahun, saya akan dibayar 50% daripada penyakit kematian lah. Dan kalau saya dapat tahan 2 tahun ke atas, saya akan dapat 100% lah. So kita nak tekankan, kalau insurans luar sana, dia tak akan terima kalau ada penyakit yang berisiko tinggi atau penyakit kritikal. Dan untuk pekerja-pekerja yang bekerja di untuk berisiko tinggi lah, contoh macam saya pergi Geoscience baru-baru ni, dia kata kat saya, betul ke boleh ambil sebab saya ni di bawah pengeboman, so macam barang-barang untuk dibom. Sebab saya pergi insurans lain semua tak nak cover. Dia kata sebab saya punya kerja berisiko tinggi. So saya kata boleh masuk, tapi akibat tugas kematian kita akan cover kematian biasalah, bukan kematian kemalangan. Tapi kita tetap juga terima dia sebab QPEX akan terima kalau sesiapa yang mencarum hari ini, promosi khas tanpa medical check up. Okey. Next. Okey, ini adalah Medicard penjawat awam. Next. Okey, ini adalah produk terbaru kerjasama daripada RHB Insurans Berhad. Produk ni baru saja kita lancarkan tahun lepas. So hanya untuk kaki tangan kerajaan dan badan berkenaan serta ahli keluarga, memberikan perlindungan kos rawatan dan pembedahan saja sama ada di hospital kerajaan atau swasta. Yang ini insurans ini, skim ini, ini cover bibil hospital kita lah. Pembedahan kita, yang ini dia cover. Okey, dia memberi perlindungan untuk inpatient saja. Maksud dia diwaidkanlah. Kalau outpatient macam nak ambil ubat patu balik, kita tak cover lah. Sebab kita sedia maklum itu kita mampu lagi. Tapi kalau inpatient untuk rawatan RM30,000, RM50,000, kita tahu kita tak cukup bajet. So dengan skim ini dia dapat meringankan beban kita lah. Okey, next. Okey, siapa yang layak untuk penyertaan ni? Okey, untuk semua kaki tangan kerajaan dan badan berkenaan serta pasangan anak-anak, ahli berumur kurang daripada 60 tahun. So ini kita exit sikitlah 60 tahun dia punya syarat, dan sihat saja layak menerima skim ni. So dengan skim ini untuk Medicard kita tak ada promosi lah. Maksudnya ini untuk yang sihat saja. So siapa yang ada penyakit kritikal ataupun ada sejarah perubatan walaupun tak ada medical check up hari ini, so kami ada soalan untuk kat borang ni lah. Okey, soalan ni kita akan tanyalah kita punya history medical. Saya nak tuan-tuan puan-puan beri maklumat yang benar lah untuk mengelakkan ada salah faham ketika claim nantilah. Okey. Anak ahli berumur daripada 30 hari dan kurang daripada 22 tahun. Pada anak akan tamat pada umur 23 lah. Yang skim ni dia tak boleh sambung. So lepas 23 tahun dia akan tamat lah. Dia akan tercicir lah. Tapi kalau untuk pasangan dan Encik dan puan, boleh sambung sampai umur 70 tahun lah. Kalau ingin terus mencarum, kita akan had umur sampai umur 70 tahun lah. Okey, next. Okey, ini adalah manfaat. Saya nak tuan-tuan puan faham apa yang kita dapat dengan mencarum dengan skim ini. Okey, dia ada dua kategori, iaitu individu dan keluarga. So untuk individu, hanya RM50 saja kita cover RM50,000 dan bilik kita cover RM200 semalam. Yang ini saya punya customer memang sukalah sebab dia kata kat luar sekurang-kurangnya RM150 ke bawah dia cover untuk bilik. Tapi kita cover RM200. So selalunya saya pergi KBJ, saya dapat bilik seorang lah. So lebih selesa, kita tak payah berkongsi, lebih-lebih lagi kepada ibu yang menyusu, kita tak payah, kita lebih selesa lah.
Okey. So untuk manfaat pembedahan kita akan bayar kos sebenarlah. Dan untuk elaun tunan harian di hospital kerajaan, walaupun menginap di hospital kerajaan walaupun tak bayar satu sen, kita tetap akan bayar RM100 semalam. Kita hanya perlukan discharge note lah. Okey. Hanya RM50 untuk 50,000 coverage akan renew setiap tahun. Maksudnya dia tak ada limit lah. Tak ada limit. Maksudnya kalau insurans di luar sana, kita sedia maklum, dia ada limit. Mungkin RM650 seumur hidup. Ataupun RM2 juta seumur hidup. Kami, di insurans kami ni, dia renew. Maksudnya sehingga umur 70 tahun, dia akan renew lah. Setiap tahun RM50,000. Okey, untuk pakej keluarga pula, lagi untung. Sebab apa? Hanya RM135, kita cover RM100,000 untuk seluruh ahli keluarga ya. Bukan setiap seorang RM135,000. Maksudnya ini adalah pakej kelompok. Maksudnya tak kira anak berapa, 9 atau 10, anak tiri atau anak angkat, kita tetap akan cover. Dan hanya bayaran RM135 sebulan dan kita cover RM100,000 setahun. Dan untuk seorang kita boleh exceed sampai RM50,000. Untuk seorang kita boleh limit lah untuk kos rawatan dia. Bilik pun kita bagi RM200 dan lain-lain pun ikut kos sebenar. So saya sedia maklum, kita pun sedia maklum, kalau kat luar kita tak akan dapat package yang macam ni. Sekurang-kurangnya RM135 untuk seorang saja. Itu pun ikut umur. Kalau lagi berumur, lagilah tinggi. Tapi dengan kami ni, yang specialnya, kita bagi RM135 untuk seluruh keluarga, tak kira umur. Maksudnya tetap. So, dia punya bayaran daripada umur 18 hingga 60, dia akan tetaplah bayaran dia. Dia tak akan menaik ikut umur. Tapi kalau untuk insurans di luar, kita sedia maklum, polisi individu, dia akan meningkat ikut umur lah. Lagi tua, lagi mahal. So, kita ni pembayaran tetap lah. Sehingga lepas pension 61, kita akan, kalau tengok jadual tu, dia akan naik sedikit lah. Sebab pada umurnya kita sedia maklum lah, kita ada risiko yang tinggi lah. Okay, next. Okay, next. Okay, ini adalah fakta penting untuk skim ini. Saya nak tuan-tuan puan-puan faham. Tiada perlindungan atas penyakit sedia ada, diwajibkan nyatakan dalam borang permohonan untuk kelulusan penerima. Yang ini yang saya mention tadilah, penyakit darah tinggi tu. Kalau saya ada darah tinggi, kita tak akan cover darah tinggi lah. Tapi penyakit yang lain-lain kita akan cover. So, tuan-tuan puan-puan kena mention lah penyakit sedia ada ni. Untuk kita submit borang ni, untuk dia terimalah borang ini. Okey, anda wajib memberikan segala maklumat kesihatan yang benar dan betul untuk mendapatkan perlindungan sepenuhnya. Perlindungan hanya berkuat kuasa selepas 30 hari daripada penerimaan premium oleh syarikat insurans. Maksudnya lepas potongan gaji pertama, kita ada waiting period 30 hari lah. 30 hari itu kita tak boleh, kita ada waiting period, so maksudnya kita tak boleh guna lah. Lepas 30 hari kita boleh guna, tapi hanya untuk penyakit yang minor saja. Untuk penyakit yang khusus, maksudnya penyakit kritikal, kita ada waiting period 120 hari daripada potong gaji pertama. So kalau untuk kemalangan, lepas daripada tarikh aktif, kita boleh claim lah terus. Tapi kalau untuk penyakit khusus, kita kena tunggu 120 hari. Itu waiting period dia. Okay, next. Okey, ini adalah pakej lengkap yang kami sarankan untuk tuan-tuan puan-puan. Hanya 116 sebulan saja tuan-tuan puan dapat dua perlindungan, iaitu insurans haya dan insurans medical lah. So saya yakin kat luar takkan dapat harga dengan semurah ini untuk perlindungan yang maksimum. Maksudnya perlindungan yang tinggilah dengan harga yang murah. Saya yakin kat luar sekurang-kurangnya mungkin untuk seorang RM200 atau RM300. So dengan kita hanya RM116, dengan istimewanya kami boleh kami bagi kelonggaran untuk ambil mana-mana yang package lah, sama ada package insurans hayat ataupun medical. Kadang-kadang di luar dia dah tetapkan lah untuk kalau ambilkan medical mesti kena ambil insurans hayat. Tapi kalau kami ni kami separatekan lah. So ini adalah kelonggaran untuk kaki tangan awam lah. So kita ikut kesesuaian lah mana yang penting, hayat ataupun medical. Okey, untuk pakej keluarga lagi untung, hanya 200 sebulan kita boleh cover diri kita dan keluarga lah.
So 201 tu RM66 untuk satu kepala. Dia bukan RM66 untuk seluruh keluarga. Ini kira kepala sebab kita ada elemen simpanan. So setiap ahli keluarga kita akan dapat elemen simpanan lah. So maksud tak hangus. So untuk package keluarga dia kita bagi package kelompok iaitu RM135 untuk seluruh keluarga. Dan had tahunan RM100,000. So saya yakin untuk package keluarga takkan dapat dengan harga ni sebab kat luar sekurang-kurangnya RM1,200 untuk 4 orang ahli keluarga. So RM400 untuk kita, suami, anak RM200. Saya ada customer saya, dia kata dia memang bersyukur jumpa saya sebab dia dah hampir RM1,600 habiskan sebulan untuk medical card saja. Sebab dia dengan suami dia RM400 dan anak dia 3 orang RM200. RM200 lah. So dia kata dia punya coverage sama dengan kami berikan. So dia kata memang berbaloi lah dan perbezaannya memang nampak sangat beza. Daripada RM1,600 kita hanya beri RM135 untuk seluruh keluarga lah. Dan bayarannya tak akan meningkat. Contoh kat luar dia kata nanti akan 5 tahun lagi dia akan meningkat lah. Dia tak akan jadi RM1,600, dia akan jadi RM1,800 sebab umur makin meningkat. Okay. Next. Okay, hari ini saya ada promosi tanpa medical check-up. So kalau esok kalau nak mohon dia kena kena lampirkan medical check-up sebab hari ini kami ada promosi. So kami akan key in data untuk promosi. So nama yang untuk hari ini saja yang tanpa medical check-up. Untuk yang nak untuk nak mohon untuk esok ke lusa dia kena lampirkan medical check-up lah dan hantar di pejabat kami lah di Puchong. Kami hanya perlukan slip gaji terbaru iaitu sebulan dan salinan IC saja. So ini adalah kita punya pejabat di Taman Kinara. Okay, next. Okay, saya tak nak bagi kegeluran untuk isi borang ya. So borang yang pink-pink ni, ini adalah untuk insurans hayat. So yang mula-mula saya saya terangkan tadi lah, yang cover kematian, kecacatan kekal, khairat kematian. Yang ini borangnya. Yang ini kira kepala, seorang RM66. Okay, next. Okay, yang ini untuk medical yang saya baru terang ni. Yang package untuk kita cover kos rawatan. Okay, ini adalah contoh kad. So setiap seorang kita akan bagi satu kad lah. Kalau adik anak-anak atau bilangan 10, kita akan bagi 10 kad lah. So memudahkan kita kalau contoh anak kita belajar di jauh daripada kita, so dia tak payah tunggu kita punya kad lah untuk buat garanti later. So dia boleh kemukakan kad dia dan dia boleh admit terus lah ke ward. So kad saya nak lampirkan kalau untuk keluarga, kita akan ada kolom untuk isikan nama dan IC saja untuk kita bagi kad. Untuk kita yang penama, kita perlukan IC dengan salinan gaji kita. Tapi untuk pasangan dengan anak tak perlu. Just lampirkan dia punya nama dan IC saja. Dan next. Ini adalah kata-kata hutang wajib dibayar walaupun tidak tuntut. Selalunya saya cakap dekat saya punya customer, kadang-kadang kita tinggalkan bebanan hutang ataupun hutang yang tak dilansaikan apabila terjadi pada kita. So dengan insurans hayat ini dapatlah merengankan beban keluarga kita sebab saya ada customer daripada JPJ. Saya baru bulan lepas saya pergi ke majlis perceraian cek. Wife-nya betul-betul berterima kasih pada kami sebab memberi wang papasan untuk kematian suami dia sebab mereka memang dibelungi oleh hutang lah, hutang daripada kereta semua tu. So dia seorang suri rumah dia tak mampu nak bayar. So bila kami beri pemberian cek tu dia memang amat-amat terima kasih lah. Dia kata dengan pihak QPEX ni dapatlah membantu dia untuk membesarkan anak-anak dia yang tengah kecil lagi. So saya rasa macam berbesar hati dan saya rasa dapat menolong kaki tangan kerajaan sebab saya diberi amanah untuk memberi penerangan sebab saya bukan macam ejen insurans lain ya tuan dan puan, saya makan gaji juga macam tuan dan puan. Saya tak dapat komisen. So hari ini saya memang untuk memberi penerangan untuk memberikan tuan-tuan puan-puan package insurans yang terbaik dan murah lah. Maksudnya saya diamanahkan untuk terangkan kepada kaki tangan kerajaan.
So saya tak rugi apa-apa pun kalau ambil ke tak ambil, sebab saya memang akan makan gaji macam tuan-tuan perempuan. Cuma saya dengan niat untuk memberi, membantu dan memberi penerangan kepada tuan-tuan perempuan lah. Okay. Ada apa-apa soalan tentang skim ini nak tanya kepada saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya mengutarakan soalan, saya minta maaf lah kalau saya soalan saya mungkin lari tajuk ke apa, sebab saya lewat sikit. Ah, okey, saya faham. Okey, ya, yang pertamanya saya nak tanyalah, sebab kita ada juga mencarum yang QPAC yang dulu kan. Ah. Masa tu berapa ringgit dah caruman dia, saya pun tahu. Ke, daripada Greystone ya. Ha. Okey, kalau Greystone je package yang sama. Okay. Cuma kita hari ini promosikan untuk RM66 lah. Maksudnya caru, dia punya manfaat lagi tinggi lah. Kita promosikan. Sebab dulu tak ada yang RM66 ni. Maknanya kalau kita ambil yang tu, yang yang lama tu still on lagi lah. Kita just tambah RM22 lah. Apa ke, tak ada. Kita just top up saja untuk manfaat yang lagi tinggi lah. Sebab sedia maklum kalau RM44 dan RM33, dia coverage RM30 atau RM40,000. So kita tahu agak rendah lah coverage dia. So kami promosi RM66 ni untuk kita bagi perlindungan yang lagi tinggi lah. Maksud dia tu, kalau yang baru ni 66 campur dengan hak lama 44, dia jadi... Dia macam ni, tuan, kalau dah ambil 44, dia convert just, just tambah RM22 saja. Just convert terus RM22. Okay. Tapi skim lama still on, maksudnya simpanan still macam berganda lah setiap tahun yang berapa lama tuan mencarum dulu. Macam tu. Okay. Yang keduanya berkenaan dengan jika sekiranya yang skim lama tu kalau kita pernah masuk ward and then kita terlupa claim ataupun dah lewat sikit lah, berapa lama tempoh yang kita boleh claim ni? Just kurang-kurang jangan lebih daripada setahun atau dua tahun. Macam tu. Kalau dah lama kita tak valid lah sebab dah lama sangat. Okay, tapi kita tak cover sedia maklum lah, penyakit sedia aja kita tak cover. Okay. Macam tu. Mana dia ke dokumen yang dia nak, discharge note tu lah. Discharge note dengan pengesahan kalau ada sakit lah. Macam untuk insurans hayat, untuk penyakit kritikal, kita nak pengesahan doktor lah. Contoh kita sakit stroke atau buta, kita nak pengesahan daripada doktor lah yang mengatakan yang kita ni penyakit kritikal. Tanpa pengesahan tu kita tak boleh proceed lah untuk bagi wang sumbangan. Macam tu. Itu dia tuntutan, tetapi makna yang tadi yang saya kata medical tu, yang warded tu kalau kita nak claim RM60 tu, makna dia dalam tempoh setahun lah. Maksudnya nak convert tu? Yang masuk ward tu kita boleh claim, makna dia tempoh yang boleh claim betul-betul setahun lah, atau dua tahun macam tu. Sebab kita sedia maklum kan, bila kita dah sakit, kita tak larang nak pergi ambil discharge note ke apa. So kita bagi tempoh lah. Macam tu. Ada lagi soalan? Ada lagi soalan? Kalau upgrade, mana dia kita perlu lagi ke isi borang lain? Macam mana? Maksudnya isi borangan saya, just nanti dekat situ kita akan tulis dekat sini. Upgrade proposal. Maksudnya tuan akan upgrade RM22 lah. Maksudnya jadi total RM66, akan dapat papasan RM60,000 lah berbanding dengan RM40,000 yang dulu tu. Just upgrade RM22 je. Macam tu. Saya pun terlupa puan, yang Great Eastern yang saya ambil tu adakah berbentuk saving ke ataupun yang Great Eastern memang saving. Saving kalau kita yang dulu, produk dulu QPSK, kalau tuan-tuan puan-puan harap dah maklum lah. QPSK tu medical. Kalau untuk insurans hayat, Great Eastern lah. Kalau QPSK tu dia bawa CMB Aviva, tak silap saya. Macam tu. Tapi kami tak bawa yang tu. Kami bawakan RHP lah yang saya terangkan tadi. Sebab itu adalah daripada kerjasama RHP. So dia keluarkan produk untuk kaki tangan kerajaan saja. Sebab tu saya hari ini promosikan. Maksud kami bawa sekali dengan taklimat QPSK ni. Macam tu. So yang beza dia, the QPSK dengan RHP insurans ni, dia manfaat lagi tinggi lah. Kalau kita sedia maklum, kalau untuk pakej keluarga, dia akan
cover RM60,000 tapi kita cover RM100,000 lah macam tu. Dan panel dia tak banyak kalau untuk QPAT scan. Kalau kami, Alhamdulillah dah sebanyak 148 panel seluruh Malaysia lah. So macam kita yang dekat KL ni banyak lah macam tu. Ada lagi soalan? Tapi kalau ada soalan peribadi, saya akan tunggu di meja belakang. Boleh tanya saya lah kalau ada apa-apa nak tanya. So kalau siapa yang nak isi borang boleh jumpa saya di meja belakang untuk pertanyaan ataupun apa-apa pertanyaan saya akan jawablah. Kalau tak nak tanya sekarang boleh jumpa saya di belakanglah. Okey, saya itu. Ada pertanyaan sikitlah untuk Cik Ain. Sini. Tak nampak. Saya ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan saya tak nampak. Okey. Pertanyaan yang pertama ada dua persoalan. Saya tertarik dengan slide yang nombor dua yang di mana tadi ada menyatakan kalau kita bertukar tempat kerja masih diteruskan. Aha. Tapi insurans yang dikeluarkan oleh QPEX ni dia ada cakap menyatakan bahawa dia tertakluk kepada dia dihaskan kepada penjawat awam. Ha, betul. Jadi kalau orang yang keluar daripada penjawat awam, dia dah join ni lah. Adakah dia masih boleh dia pergi ke swasta maksud saya? Macam saya cakap tadi lah, yang manfaat dia maksudnya skim ni tak ikut tempat kerja, dia ikut kita ke mana kita pergi. Walaupun kita tak kerja dengan swasta, kita berniaga sendiri pun, kita tetap layak. Sebab apa? Sebab first kita mencalum, kita dah jadi kaki tangan awam. Itulah antara ciri-ciri istimewa. So maksudnya insurans ni tak ikut kita duduk tempat sebab sedia maklum macam LHDM pun dia ada insurans dia sendiri kan. So diorang akan terminate kalau diorang berhenti. Tapi dengan insurans kami ni dia akan teruslah. Walaupun at first place dia cakap dia dihaskan untuk badan berkanun dan juga penjawat awam. Betul. Okey, soalan yang kedua, maksudnya kalau macam ada antara kita warga kerja Kraftangan Malaysia ni dah ada card, medical card, ada a few card lah yang berkaitan dengan insurans ni. So kalau kita nak tuntut QPAT ni kan, maksudnya insurans QPAT ni, adakah dokumen sokongan yang diperlukan tu adalah original ke macam mana? Sebab kalau saya fahamkan, maksudnya kalau ada setengah insurans, dia perlukan dokumen yang original. Maksudnya kalau untuk memang kita perlukan original, so kita hanya perlu cakap kat doktor yang saya ada 2-3 medical card. Dia akan faham. Sebab akan keluarkan yang original. Sebab kita takut apa-apa fraud kan. So maksudnya kalau kita dah mention yang kita ada beberapa card, medical card, doktor akan faham, dia akan keluarkan juga untuk berapa yang kita ada lah. So untuk medical card, saya nak bagi tuan-tuan faham, kalau ada 2 atau 3 medical card, ya untuk medical card pertama, walaupun kita punya pembelajaran dah exceed daripada kita punya coverage, so card untuk card kedua dan ketiga akan top up saja untuk kos rawatan kita. Tapi kalau untuk insurans hayat, walaupun 5 insurans, 5-5 boleh claim. Maksudnya kalau tak ambil dengan kita dengan polisi individu kat lain, so 5-5 boleh claim lah. Okay. Untuk medical hanya boleh top up saja. Macam tu. Okay puan, saya nak tanya tadi yang berkaitan dengan dokumen original tu kan. Contohnya macam discharge note, agak sukar lah macam kalau hospital kerajaan nak keluarkan discharge note yang original banyak kan. So kalau salinan discharge note yang disahkan benar diterima ke untuk claim? Kalau untuk discharge note saja, kita akan bagi kelonggaran untuk photostat lah. Tapi kalau pengesahan yang penyakit kritikal macam saya cakap tadi, dia kena original lah. Macam tu. Okey, lagi satu untuk bayaran premium Medicard tu kan. Adakah kebarangkalian dia punya bayaran bulanan tu akan naik? Dia akan naik mengikut inflasi perubatan. Tapi setakat ni memang kita tak naik sampai umur 60 tahun lah. Dia tak macam kita macam umur dah 50 tahun, 40 tahun dia akan naik kan. Yang ni memang daripada 18 hingga 60 tahun dia akan tetap lah RM50 untuk individu, RM135 untuk keluarga. Sebab pengalaman yang lepas ada staff komplain sebab daripada QPAT, saya tak pasti QPAT scare, saya rasa QPAT scare. Sebab premium dinaikkan, dinaikkan saya. Kan, dan terus automatik potong gaji staff kan. Kita tak nak benda macam tu berlaku lagi lah. Sebab kami memang tak naik lah setakat ni, sebab saya dah lama kerja memang tak naik lah. Tapi saya ada aduan juga untuk QPAT scare tu memang naik. Saya pun tak tahu kenapa. So yang untuk Medicard ni memang jaminan
tak akan naik. Sampai bila-bila? Tak naik. Okey, lagi satu saya nak tanya yang sebab tak berapa hari pasal QPAC punya polisi. Yang untuk saving tu berapa persen daripada caruman kita? Okey, kalau caruman kita RM66, kita akan bagi dua tabung. Iaitu satu tabung bersama, maksudnya wang-wang yang kita dapat daripada semua caruman. Satu adalah wang tabung simpanan. So kita RM33, itu yang kita dapat untuk simpanan kita akan kali dengan dividen yang kita dapat setiap tahun lah, 4% atau 5% mengikut calculation syariah lah. Macam tu. Dia tak akan dapat 1% sebab kita umur kepada perlindungan. Kita bagi perlindungan kepada kaki tangan. So, simpanan tu adalah macam bonus lah untuk kita, untuk kita tak hangus lah. Maksudnya berbalulah kita mencarum, menyimpan. So, kita ada pulangan akan datang. Walaupun nak stop awal, kita tetap akan bagi pulangan simpanan tu bersama dividen lah. So, dia tak ada syarat macam kena 65 tahun. Kalau tak, simpanan hangus. Dia tak macam tu. Walaupun nak stop awal, tapi syarat dia kena setahun ke atas lah untuk stop. Macam tu. Satu lagi saya nak tanya, untuk Medicard family punya plan kan, ada hard limit tak untuk bilangan anak? Tak ada. Dia unlimited. Anak angkat dan anak tiri kita terima. Dengan pengesahan lah. So, tetap akan bayar RM135 walaupun anak-anak ramai. Dan coverage kita bagi RM100,000 lah. Kita berkongsi bersama RM100,000 tu. Tadi ada mention pasal promosi khas yang cakap pasal insurans ni tak memerlukan medical check up untuk hari ni saja. Apa medical check up? Tapi mengikut pengalaman saya dan ada kes-kes sebelum ni, walaupun at first place memang dia kata tak perlukan medical check up tu. Tapi bila dah kita dah carum dalam 5-6 bulan dan setahun, dia minta pula. Adakah benda tu akan berlaku? Tak. Sebab kalau untuk RHB insurans, walaupun tuan-tuan puan-puan dah isi soalan ni, dah jawab, diorang tetap akan search. Maksudnya diorang akan selidik lah kita punya medical history. So sebab tu dia diperlukan 120 hari waiting period tu. Sebab dia nak tengok sama ada kita memberikan maklumat yang benar ke tak kepada dekat yang kita isi ni. So dia tengoklah kita ada sakit apa. So dia akan maklumlah apa yang sakit, apa yang tak sakit. Macam tu. Okey, ada lagi soalan? Okey puan, satu lagi. Kalau kita renew baru ni, agak-agak kita punya polisi tu akan dapat baru tak kita tak? Polisinya maksudnya sijil. Sijil ataupun ialah sijil atau dan juga inilah apa benda yang kita dalam satu dokumen, mana dia apa yang dapat, apa yang tak dapat, apa yang boleh dia akan dapatlah baru. Dapat barulah. Maksudnya kita akan hantar sijil. Yang sijil buat, tapi yang macam apa nama dia punya keterangan sikitlah. Dia sebab akan bagi, dia akan polisi, dia akan bagi kat rumah. Macam tu dia akan bagi sekali dengan pewarislah. Sebab kadang-kadang sijil, almaklum lah, saya ada 2-3 insurans juga. Kadang-kadang bila kita tanya polisi, kita okey tulis nama apa semua, hantar ke rumah. Tunggu berjanggut sampai-sampai kan. Jadi tapi kami, alhamdulillah kami akan bagi. Kita bukan akan nanti bagi, kami bagi. Sebab saya pun kadang-kadang saya buat kerja admin juga. So saya akan kikin lah. Saya kikin, saya akan isi polisi dalam surat. So kita akan bagi dekat alamat yang dinyatakan dalam borang lah. Sebab pentingnya maklum lah kadang-kadang bila kita sihat juga kan. Kalau benda tu ada, jadi buktilah. Waris akan tahulah apa orang ni masuk sekian-sekian. So yang pentingnya kan, bila dah mencarum, dah dapat yang macam kita bagi sijil dengan borang untuk pewaris tu, kami sarankan bagi maklumat pewaris lah. So senanglah untuk kita punya proses. Dan kita pun kena sedia maklum lah kepada pewaris kita, apa-apa jadi kat kita, dia boleh uruskan untuk kita. So kadang-kadang tak diklaim pun. Sebab kadang-kadang ahli keluarga tak tahu pun yang kita dah mencarum dengan caruman ni. So kematian ke kemalangan tak dapat diklaim sebab dia tak tahu. So sekurang-kurangnya bila diorang tahu, bolehlah klaim. Macam tu. Just pergi ke pusat kami di Puchong ataupun just call kami. Nanti kami akan emailkan ataupun suratkan borang-borang yang untuk diklaim lah. Just kami perlukan sebab pengesahan ialah, doktor. Satu lagi penyata yang apa nama mengatakan boleh tolak daripada cukai itulah. Itu penting sangatlah tu kan. Tu yang dia kena hantar tu kan. Setengah tu dia tak hantar kan. Kita declare
Ha, betul betul betul. Kan? Ha, jadi yang tu yang tapi sekarang ni macam kupek alhamdulillah lah. Dia ada kita terima. Tapi kalau macam kalau berubah alamat kena maklum kepada kami lah, takut polisi tak sampai. Sebab kami pun tak sedia maklum kan, kalau bertukar rumah ataupun bertukar jabatan ke, kena maklum kami lah. Nanti kami akan postkan dekat alamat yang diberikan. Macam tu. Cik, saya nak tanya satu lagi. Mungkin minta maaf lah, mungkin saya terlepas pandang ke apa. Berkaitan dengan umur ataupun warga emas. Ada setengah insurans yang menawarkan perkhidmatan ataupun the provide untuk warga emas, contoh parents lah. So macam mana pula dengan ni? Dia dipanjangkan kepada ibu bapa ke atau tak? Tak. Tak. Ini untuk keluarga kita sendiri saja. Ibu bapa kita tak cover lah. Macam tu. Ada lagi persoalan yang boleh kita utarakan kepada Cik Ain sebelum kita berhenti untuk program seterusnya? Ada lagi tak? Tak ada. Tak ada. Okey, tak apa. Kalau ada. Ada. Tak ada. Kalau ada permasalahan ataupun kemusykilan, nanti boleh dapatkan nombor tu di inilah unit latihan lah. Kami akan ambil nombor Cik Ain ni, so diorang akan, kita akan bagi pada tuan-tuan dan puan-puan. So tuan-tuan akan hubungi secara terus, boleh? Boleh, dan saya akan tunggu di meja belakang lah untuk apa-apa soalan dari pengisian borang. Okey, boleh depan. Okey, saya akan ada di sini sampai habis majlis lah. Okey. 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 Terima kasih banyak semua.